Kadis Papringan Hadi Suyatno melantik Yandi Susanto sebagai Sekretaris Desa Papringan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur di kantor desa setempat pada Kamis 3 Februari 2022 pukul 9 pagi. Kepala Desa Papringan kepada JKTV mengatakan Yandi Susanto dilantik setelah memperoleh nilai tertinggi pada pelaksanaan ujian serentak yang digelar beberapa minggu yang lalu. Di kesempatan ini Kades berharap perangkat terlantik segera bisa menyesuaikan dengan perangkat lama dan bekerja secara maksimal walaupun masih muda karena sudah dituakan. Menurutnya, menjadi seorang pamong atau perangkat harus bisa menjadi suri tauladan di masyarakat. Sementara itu, Camat Temayang Kasmari SSTP berpesan kepada perangkat terlantik, yakni Sekretaris Desa. Kata Camat, Sekdes merupakan koordinator dari semua akasi dan perangkat. Selain itu, Sekdes terlantik juga diharapkan mampu bekerja maksimal sesuai tupoksinya, yakni mengatur tata kelola administrasi secara baik dan administratif. Harapan saya kepada saudara Yandi Susanto yang dilantik pada hari ini sebagai Sekdes Desa Papringan, karena dia masih muda, saya sangat berharap punya kemauan kuat, punya tekad kuat untuk maju, dan segera beradaptasi dengan jabatan barunya, bisa berkoordinasi dengan baik dengan perangkat-perangkat senior lainnya, sehingga mengemban tugas sebagai Sekretaris Desa bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Karena harapan saya selanjutnya adalah karena beliaunya masih muda, dalam mengemban tugas-tugas keadministrasian desa, sehingga dia nanti kelak bisa membantu Desa Papringan untuk lebih maju lagi. Heri Susilo, AJI, JKTV.